Messi dan Ronaldo sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk menunjukkan pertarungan paling gila di tahun ini. Kemudian GOAT yang sebenarnya akan terjadi di laga persahabatan Messi dan Ronaldo. Ya, ini menjadi laga paling penting keduanya untuk membuktikan siapa yang akan menjadi pemain terbaik di dunia. Duel Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo kembali terwujud seiring duel Paris Saint-Germain melawan gabungan bintang Al Nassr dan Al Hilal 19 Januari mendatang. PSG dipastikan bertarung melawan gabungan bintang Al Hilal dan Al Nassr di Stadion King Fahd. Laga ini akan merebutkan Piala Riyadh season 2022. PSG dikutip dari Arab News bakal membawa bintang-bintang utama mereka termasuk Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, dan Achraf Hakimi. Hal tersebut membuat duel Messi versus Ronaldo di lapangan hijau kembali terwujud. Rivalitas Messi versus Ronaldo sudah menghiasi dunia sepak bola selama lebih dari satu dekade. Sejak Ronaldo gabung ke Madrid, rivalitas itu makin terasa kencang karena kedua pemain sering bertemu setiap musim. Ya, Cristiano Ronaldo lalu memutuskan pindah ke Juventus pada 2018 sehingga rivalitas mereka keduanya hanya bisa terjadi secara langsung di ajang Liga Champions. Kini ketika Ronaldo memutuskan pindah ke Al Nassr, kesempatan bentrok lawan Messi ternyata masih bisa terjadi di lapangan. Al Nassr dan Al Hilal sendiri merupakan rival di kompetisi. Namun pada duel ini, mereka akan bersatu melawan PSG yang merupakan salah satu tim terkuat di Eropa. Ya, Ronaldo baru bergabung ke Al Nassr di pertengahan kompetisi ini. Ronaldo datang ke Al Nassr dengan status bebas transfer, namun Al Nassr membuat Ronaldo jadi pemain dengan bayaran termahal lewat guyuran 200 juta euro per tahunnya. Messi berpercaya akan menunjukkan permainan yang cantik ketika dirinya kembali ke hadapan dengan melawan Ronaldo. Messi diprediksi dan mencetak golnya di laga ini. Pasalnya dia sedang mendapatkan momentumnya dan tak pernah absen untuk mencetak gol. Ya, Messi akan mencetak setidaknya 3 gol. Pasalnya, lihat skuad Al Nassr yang hanya Ronaldo saja yang menjadi bintang di tim itu. Jadi kalian, apakah di laga ini akan jadi pembuktian Messi kepada Ronaldo? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.